Satu, dua, tiga. Bang, video ini tentang istilah lelang. Ada OB, ada NB, ada DN. Dan ada gue yang ganteng. Jangan di skip ya, Bang. Ada ikan cupang seharga bajai, tapi gue bohong. Eh, jangan lupa part-partnya ya. Lo jangan, lo nonton. Ntar ini gue upload dulu ya. Oke, balik lagi sama gue di channel Beta L. Cupang lagi. Oke, di video kali ini gue pengen bahas tentang mengenai istilah-istilah di lelangan ya. Ada OB, ada NB, dan BN. Nah, tapi sebelumnya kita harus pan sulap. Enggak jelas. Tadi gue udah khawatir latihan dulu jelek, sulapnya jelek. Enggak usah ditayangin. Yang atas minta ke bawah. Enggak usah ditalangin, enggak usah ditayangin. Oke, nah gue bakal jelasin nih biar kalian juga gak perlu cari-cari tahu lagi ya di Google, di apa, biar kalian tinggal dengerin gua ngomong aja, kalian langsung ngerti. Nah, biar juga kalian gak usah nanya-nanya sama seller lagi, misalnya ada live lelangan atau di lelang di feeds ya. Nah, gua bakal jelasin di lelangan sama di feeds OB, BN, sama NB itu dimana. Nah, sebelumnya gua ucapin terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini bersama dua bocil pintar. Berarti kalian mau support gue. Semoga gue makin semangat dan channel ini bisa terus maju. Pinter nih bocah dua. Kemarin gue katanya bikin video kan gue sendiri. Dia ngoceh, kenapa bikin videonya sendiri-sendiri aja. Dia kan pengen ikut katanya. Bener gak? Ngomong-ngomong kami bikin video. Tuh kan gue disalahin. Padahal dia ini yang kagak datang ke rumah gue. Jadi salah dia berdua. Oke, yang ada kritikan juga, saran, kritikan, pertanyaan akan gue jawab kalau kalian komen di kolom komen. Langsung aja kita lanjut ke proses lanjut. Ya. Kan selin kan. Oke guys, kembali ke channel. Belum, ini udah langsung ke pembahasan. Oke, yang pertama itu OB adalah open bid nih. Contohnya, open bid itulah harga pembuka nih buat sang ikan. Misalnya ada ikan Avatar Gordon. Nih gue bahas di live lelangan dulu ya, baru abis itu pitch ya. Di live lelangan nih, di videoin kan. Nih Avatar Gordon nih size M segini. OB-nya 20 aja. Wah, 20 kemurahan ya kalau Avatar. OB-nya Pego 150. OB Pego, next bid-nya 5, NB-nya 5. Nah, itu berarti OB-nya harga awal. OB, Pego, itu harga awal ya. Berarti orang bisa nawar di atasnya. Di atasnya lagi. Nah, oke, itu buat di live lelangan. Dan di feeds juga OB sama. Itu juga open bid harga awal ya. Nah, misalnya OB 50 di feeds. Nah, kalian tuh tulis di komentar. Kalau di live lelangan kalian tulis sama ya di komentar juga ya, tapi kan komentarnya beda ya. Pokoknya kalian paham lah pasti kalau di lelangan sama di feeds. Yang kedua itu next bid, NB adalah next bid, bid selanjutnya. Misalnya tadi itu OB 150.000, 150k, next bidnya 5, NB-nya 5. Berarti kalian kalau mau ngebid kalian di atasnya dia kelipatan 5. Biasa orang-orang tuh kalau di lelangan gitu free jam ya, auto bebas loncat. Misalnya OB 150, terus dia nawar nih OB 150, dia bales 155. Nah, itu kelipatan 5, kelipatan goceng ya, kelipatan 5.000. Atau kalau bebas loncat dari 150 bisa langsung ke 175. Nah, itu berarti namanya bebas loncat ya. Dan juga yang di feeds sama begitu. Misalnya dia nih OB 150 garis miring Jakarta JKT. Nah, dibalas sama dia 155 garis miring Bandung. Nah, biasa kalau di feeds gitu peraturannya agak beda. Dia apa harus cantumin ini kota asalnya dia. Nah, yang terakhir BN. Biar apa? Biar sellernya tahu dia dari mana, dia dari mana. Jadi ngecek ongkirnya gampang nanti kalau menang. Misalnya kalau
dia sellernya Jakarta nih. Seller Jakarta. Dia dari Papua, 150 strip Papua. Nah, biasa dia ditanya dulu. Papua kira-kira ongkirnya kan harga ikannya misalnya pego. Ongkirnya juga bisa 150 kan dari Jakarta ke Papua. Nah, makanya sellernya pasti konfirmasi dulu ke si buyernya. Nah, dan juga yang BN terakhir adalah buy now. Buy now berarti nih misalnya ada ketentuan begini nih. Misalnya lagi di live lelangan nih, OB 150 nih, BN-nya 1 juta, BN 1 juta. Nah, BN itu buy now, berarti sebelum ada OB, sebelum orang ini bid, lo bisa langsung beli tuh ikan dengan harga 1 juta. Jadi nggak perlu lo lelang-lelang lagi. Kalau lo udah ketik BN 1 juta, berarti itu lo pemenang lelangnya. Nah, sama di feeds juga begitu. BN adalah nih, gue kasih contoh yang di feeds nih. Biasa di feeds agak ini nih, gue udah punya contohnya nih. Di feeds misalnya gini, ikan Avatar Gordon top grade size M 4 bulan setengah, umur 4 bulan setengah, seks apa tuh jenis kelamin nih, jenis kelamin female 100% virgin, OB 100k, NB 5k dalam kurung free jump atau bebas loncat tuh tadi gue bilang, BM 500k tuh di tanda bintang bertanggung jawab setelah meletakkan bid. Nah, ini dia. Misalnya OB-nya tuh 100k tuh, ini buat di feeds. Kalian harus cantumin kota asal tuh, katanya dia. Jadi misalnya kalau gua buka harga set OB cepek. Dia dari Jakarta nih. Dia 100k strip Jakarta. Ada yang balas. Sama lah kalian larangan di mana tuh. Begitulah ya pokoknya. Dia balas 105k strip Bandung. Nah, itu dianggap sah. Kalau dia biasanya kalau dia nyantumin kota asal, dia dianggap enggak sah biasanya. Tapi karena dia nyantumin kota asal, dia dianggap sah. Nah, BM 500k. Nah, kalian enggak perlu lagi ngebit lagi misalnya lawan-lawan. Kalau ngebit kan kita berarti kan banyak musuh dong. Gua lawan dia, dia lawan dia, gua lawan dia, dia lawan dia. Nah, itu nggak usah lagi kalau lo langsung mau berani BN tuh ikan, buy now. Ada juga biasanya selain BN, BIN, buy it now. Tapi biasa kalau di ikan-ikan cupang, itu BN doang. Buy now, berarti lo kalau gope, langsung lo ngebit, gope itu ikan jadi milik lo. Nah, oke, mungkin gitu aja, jadi kalian kan nggak perlu kan lihat-lihat lagi di ini, di mana? Di Google apapun benar-benar. Berarti kalian tuh cuma dengerin gua ngomong nih, nggak usah ditonton juga nggak apa-apa gua ngomong, asal suaranya didengerin. Jadi kalian bisa nangkep sebenarnya. Gua juga di obrolan santai ini, partnya obrolan santai part 3 ya. Ini bocil nggak ngapa-ngapain, tapi dia memang pengen masuk video aja nih kan. Gak nanti kagak ngerti sebenarnya OB, BN, apa NXPT nggak ngerti, tapi dia mau masuk video. Tapi gue biar dia senang, gue kasih lah sulapnya deh, kasih deh, tahu deh, mau gak? Nih, kasih senter. Nih sulap nih buat dia sebelum kita tutup lelangan nih. Oke, kasih. Munduran sini ya. Senter. Munduran. Close up. Ini yang pertama ya tuh. Lihat, jelasin dong ini kenapa. Nih, yang pertama tuh ya, ini gak masuk ya, pegangin lah. Nih. Oh. Cepet kan? Ada yang tahu apa perbedaannya? Jelas di kolom komentar. Enggak. Lu pasti gak tahu dah. Makanya gua tadi gak mau nayangin tuh sulap, gak jelas. Gua suruh pantun deh kagak punya. Gua suruh sulap begitu. Ah, udah deh. Oke, mungkin gitu aja video kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa di komentar, di like, di komentar. Apapun yang kalian dapat, mungkin ini bisa bermanfaat. Kalian, ini nih, apa ya? Langsung aja deh di komentar deh, pokoknya deh. Apapun pertanyaan, kritikan, nggak ngerti deh. Oke, mungkin gitu aja. Jangan lupa like, comment. Sabar dong, gue tunduk siapa ya? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel Beta L. Dan follow IG gue di @betal.fish.
Oke, dan juga nanti gue bakal update di obrolan santai part 4 ya. Nah, ini obrolan santai gue ada di sini nih, obrolan santai part 2 nya nih. Nih, mengenai butuh air dan butuh jet, kalian bisa nonton link di sini. Kok udah nengok-nengok? Lu ngapain nengok-nengok? Oke. Okay. Iya, ntar gue edit di sini ada di link. Oke, okay. Langsung aja gue ucapin terima kasih. Maju terus. Pencapaian Indonesia. Dadah.